Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ramai yang berbicara soal iman. Namun, tahukah kita apa maksud iman? Iman membawa maksud percaya. Percaya? Iya, percaya. Percaya melalui hati, melalui perucapan, dan melalui perbuatan. Apa maksudnya? Hati, perbuatan, perucapan? Iya, hati, perucapan, perbuatan. Maksudnya, ketiga-tiga perkara ini perlu bergerak seiringan. Bergerak seiringan, sama-sama. Tak boleh hati kata beriman, mulut tidak, perbuatan tidak menunjukkan beriman. Hati mesti kata beriman, mulut berkata beriman, dan begitu juga ditunjukkan dengan perbuatan. Maksudnya apa? Kita dalam hati kita percaya adanya Allah. Begitu juga kita lafazkan di mulut, kita melafazkan La ilaha illallah. Dan dari sudut perbuatan, kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui solat. Dah faham ke belum? Solat je kah? Taklah, tu salah satu contoh je. Oh, ingatkan solat je? Bukan. Kalau solat je, takkanlah kita hidup kita ini beriman hanya dengan solat saja. Tak, seluruh kehidupan kita sebagai orang Islam yang mengaku diri kita beriman kepada Allah, setiap perbuatan, setiap perucapan, setiap pengakuan dalam hati, mestilah bersandarkan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita nak pergi makan, kita kena menunjukkan bahawa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Seorang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia makan, dia ingat bahawa makanan itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nikmat yang Allah bagi kepada dia. Jadi apa dia buat? Dia perlu ada lafaz syukur. Dia tidak boleh membazir. Itu salah satu cara kita beriman dengan perbuatan. Dah faham? Sekarang Teddy nak tahu dah ada berapa rukun iman? Ada berapa eh? Rasa-rasa tahu ke tak eh? Rasa-rasa tahu ke tak? Ada berapa tu? Taklah. Tak tahu lah. 10 kot. 10? Bukan. Ada 6 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rukun iman sahaja. 6. Tapi 6 tu apa ya? Pertama tu apa? Kedua tu apa? Ketiga tu apa? Nak tahu. Tak sabarnya. Sabar. Okey, sebelum kita pergi penerangan tentang rukun Islam, apa kata kita dengar dulu satu kumpulan nasyid yang dahulu sangat terkenal dan lagunya sampai hari ini masih lagi disimpan dalam hati saya. Okey, nak tahu tak? Nak dengar tak? Jom kita dengar sama-sama. Rukun iman 6 perkara. Percaya Allah, percaya malaikat. Rukun iman 6 perkara. Percaya Allah, percaya malaikat. Percaya Rasul, percayalah kitab. Percaya kiamat, qada dan qadar. Percaya Rasul, percayalah kitab. Percaya kiamat dan percayalah qada dan qadar. Rukun iman wajib diyakini, baru sempurna.
rasa iman di hati. Hukum iman wajib diyakini, baru sempurna iman di hati. Kekal menjadi mukmin sejati, selamat sejahtera dunia akhirat. Agar menjadi mukmin sejati, moga selamat dunia akhirat. Allah, Allahu Akbar. Ya, begitulah tadi lagu yang telah dinyanyikan oleh kumpulan Nasyid Raihan, lagu yang berjudul Rukun Kita. Dalam rukun kita ni, dia ada juga rukun Islam dan juga rukun iman. Jadi, untuk hari ini kita fokus tentang rukun iman. Jadi, saya hanya ambil sikit untuk rukun iman. Dalam rukun iman tadi, dia ada sebut apa? Rukun iman, 6 perkara. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab. Keempat, percaya kepada Rasul. Kelima, percaya kepada hari kiamat. Keenam, percaya kepada apa? Qada dan qadar. Saya pun dah tak berapa ingat dah lagu tu. Walaupun lagu tu sangat-sangat digemari oleh saya satu ketika dahulu. Okey, ada banyak lagu. Banyak lagu yang boleh kita kongsikan dan boleh kita cari di dalam laman YouTube berkenaan dengan rukun iman. Mungkin lagu tadi tak berapa sesuai untuk anak-anak kecil kan. Tetapi ada banyak lagi, contohnya lagu begini. Ini iman kepada, dan juga lagu percaya kepada Allah, lagu-lagu yang lain, mana-mana saja asalkan kita dapat mempelajari rukun iman yang ada 6 tu. Ada berapa? Ada 6 rukun iman. Macam mana? Semoga apa yang kita pelajari dapat dimanfaatkan. Walaupun sedikit, mudah-mudahan dia kekal sampai bila-bila. Macam mana? Okey. Okey. Okey, bye-bye. Taaah. Bagi salam lah. Assalamualaikum. Okey. Bye. Assalamualaikum.